Assalamualaikum para kecomania. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya Jemepul Kecoh, dan untuk kesempatan siang kali ini menuju sore ya, karena ini udah mau jam 3 sore. Saya masih berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan kebetulan untuk hari ini saya akan memberikan informasi buat kalian semua seputar update harga burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Mas Karim. Ini tepatnya di hari Rabu, tanggal 23 Oktober tentunya 2024. Nanti kita akan pantau bersama dan sudah merupakan saja untuk hari ini di kiosnya Mas Karim ini. Kebetulan Mas Niamnya juga lagi ada di kios. Tapi Bos Karimnya tahu udah di sini apa belum sekarang? Assalamualaikum Kang Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sehat hari ini Kang Niam? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Stok burung gimana untuk hari stok ini aman? Burung hari ini banyak banget Mas. Banyak. Terutama ini pentet Jawa Timur kita ready 200 ekor. Wah mantep banget. Terus pentet. Ada semua jenis galak, ada lobet, ada cucak hijau. Masih banyak lainnya Mas. Lolohan aman hari ini? Untuk lawan paling cuma pelatung sama itu Mas, sama cigun. Okay. Untuk saya saranin kalau untuk nyari burung lawan itu merapat ke Pramuka hari Minggu aja. Hari Minggu. Soalnya kalau tiap hari Minggu kita di kios Karim ini full lawan. Full lawan ya, nah. Biasanya kalau untuk hari Minggu. Nah itu untuk informasinya. Kalau informasi pengiriman ataupun pemesanan gimana Kang Iman? Untuk pengiriman kita Jabodetabek bisa COD-an. Kalau Pulau Jawa itu Sumatera itu video call, barang oke, transfer baru dikirim. Oke. Untuk ongkos kirim? Kita belum pembeli. Kalau tukar tambah Kang Nian? Tukar tambah bisa, yang penting nambahnya cocok aja. Yang penting ada saling kecocokan aja ya. Kalau buka mah pasti setiap hari Kang Nian ya? Setiap hari. Oke, mulai dari pagi sampai sore. Kalau begitu Kang Nian, saya mohon izin pantau burungnya aja ya. Siap. Yuk kan kita saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Karim. Oke, kawan-kawan, untuk pantauan pertama kita dari jenis burung pentet dulu. Kata Kang Niam, hari ini benar-benar ambiar, ada kurang lebih. Di gudang juga masih ada banyak, Mas. Masih banyak ya. Berarti benar, real, ada 200 ekoran untuk jenis burung pentet Jawa Timurannya. Jawa Timur, ori jatim, Mas. Ori jatim. Nah, ini kita spill ini. Ini kawan-kawan ya. Agak hitam, sembur namanya. Ini yang sembur. Oke, mulus ya mulus. Untuk jalan burungnya. Stok banyak, ini juga masih ada. Jadi untuk burung pentet hari ini aman banget di kiosnya Bos Karim ini. Tuh, kurang lebih seperti ini ya. Oh, di dalam juga masih ada banyak. Kebanyakan mulus-mulus kan Niam ya? Iya, kita kemarin alhamdulillah yang datang mulus-mulus semua Mas. Mulus-mulus semua? Mantap banget. Tapi ini ada yang bondol cuma sebagian lah Mas. Sebagian ya, tapi kebanyakan yang mulus-mulusnya. Kang Niam, ya. Ini kan banyak banget ya pilihan burung pentet. Ya. Bahan semua Kang Niam ya? Bahan cuma semua. Udah tampungan. Udah tampungan. Untuk harga berapa sih Kang Niam? Untuk yang harga yang mulus Mas, kita kasih harga cukup 100 ribu aja Mas. Yang mulus? 100 ribu. Untuk yang bondol yang seperti itu, yang seperti ini, ini harganya juga cukup 85 aja. Tuh. Yang bondolan? Yang bondolan ya kan kawan, di sebelah sini ada pilihannya. Untuk harga per ekor tadi sudah disebutkan Kang Niam cukup di angka 85 ribuan. Yang kering. Nah, ini bondolannya kebanyakan juga kepalanya kepala sembur. Untuk jenis burung pentet kategori bahan dari pengiriman Jawa Timurannya ini. Iya. Nih Mas, kita promoin Mas nih. Ada yang dipromo? Nah, ini kan kawan kata Kang Niam ada yang lagi dipromo untuk promoin. Burung cuma pentet kita ya. Ngomong apa adanya Mas, burung pentet pala hitam. Iya. Cuma minus agak kurus, terus kakinya ini dikit. Ini semua ini yang di sini oh, kita yang di sini promoin. Nah, ini ya kan kawan untuk kata Kang Niam yang akan dipromokan dengan ada sedikit kekurangan berarti ya. Agak kurus dikit. Nah, ini ada di matanya, terus ini tadi burung pala hitam banget, cuma kakinya doang tapi masih bisa nangkring. Kakinya ya. Oke, ada yang kakinya, jari kakinya. Ini tak kasih harga 55.000. 55 ribuan. Oke. Kakinya yang agak miring tapi bisa nangkring. Bisa nangkring ya. Alhamdulillah ini, udah ini ada dasar juga ya kan kawan. Ini yang ini atas sama. Ini 90 ribuan. Kalau yang ini. Nah, kalau yang di bawah ya kan kawan ada 2, 3, terus 5, di kanang ini ada 2 ekor, 5. Nah, ini ada 2 ekor, berarti 7. 7, terus ditambah
Ada 8 ekor ya. 8 ekor. Untuk harganya ini dibanderol cukup di angka 55 ribuan. Kalau yang di atas seperti ini, ini sebenarnya burungnya mulus-mulus, tapi untuk harga cukup di angka, kata Kang Niamnya ini di angka 90 ribuan untuknya, burung pentet Jawa Timuran ya. Kita break dulu sebentar ya kan, untuk mendengarkan kumandang ada nasar juga. Yuk kan, kita ayo lanjut kembali buat kalian juga yang lagi nyari burung Foxeye Mandarin ya. Foxeye Mandarin. Stok juga tersedia pilihan Kang Niam ya. Mulus bondol, harga berapa Foxeye Mandarinnya? Cukup 120 aja bosku. 120.000 untuk Foxeye Mandarin ini. Bergeser ke sebelahnya, jenis burung beranjangan parpa. Beranjangan parpa bos. Stoknya juga masih aman. Campur nih Kang Niam. Campur jantan betina ready. Jantan betina ready pilihan. Oke, benar-benar lumayan banyak juga untuk beranjangan parpanya. Harga kena berapa? Harga cukup 250.000 aja nah, bosku. Itu untuk harga per ekor 250.000. Pentet. 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 Wah, hari ini pentet banyak banget. Pentet di gudang masih ada banyak bos, tenang aja. Ini aja banyak. Pokoknya pilihan. Pengambilan 3 ekor harga beda pokoknya. Pokoknya mah untuk pengambilan 3 ekor harga lebih murah. Iya, lebih murah, okay. Tenang aja. Untuk jalak suren ini udah deker banget ya. Iya mas. Gacoran nih Kang Niam. Gacoran. Jalak suren gacoran, udah deker banget. Harga berapa nih Kang Niam? Harganya cukup 450.000 aja bosku. 450.000. Nah selanjutnya untuk kalian yang lagi nyari burung kacer, kacer dada hitam Kang Niam ya. Kacer dada hitam bos. Ada yang mulus, ada yang bondol. Bahan ini Kang Niam? Itu bahan rawatan bos, udah makan pur halus. Udah makan pur halus untuk kacer dada hitamnya. Harga berapa ini? Kita kasih harga cukup 350.000 aja. Nah itu untuk harga sudah disebutkan sama Kang Niam. Mulus bondol sama harganya? Bondol 300.000 bos. Untuk yang bondol 300.000, yang mulus tadi itu 350.000. Untuk murai-murai? Murai trotol terah prestasi. Trotol terah prestasi. Nah, bodinya gede-gede banget. Nah, ini untuk pilihan burungnya. Udah makan pur Kang Niam ya? Pur total bos. Udah makan pur total, kan ini ternakan. Udah mandiri maksudnya ya? Iya. Dengan harga berapa ini yang kita prestasinya? Kita kasih harga cukup 800.000 aja. Bebas pilih Kang Niam? Bebas pilih. Oke, bebas pilih untuk ini harga. Ini di kandang ini juga sama nih. Oh ini juga ada pilihan? Nah, ada dua ekor di depan juga ada. Kita juga ada ya kan kawan. Jadi stok burung murai pilihannya aman. Aman. Terus ke jenis burung caijo. Caijo Medan. Caijo Medan. Seperti ini ya kan kawan. Kepalanya kuning. Ya. Pilihan jantan harga berapa nih Kang Niam? 5,5 aja bosku. 550.000 caijo medannya ya. Pilihan jantan. Kalau yang di bawah mah caijo biasa. Ya caijo dari Jawa Timur itu udah rawatan lama bos. Udah rawatan lama di sininya. Udah beda bos. Udah pada mulai mutasi. Untuk harga caijonya? Harga cukup 600.000 aja bos. 600.000 bebas pilih juga ya, karena ya pilihan tersedia juga. Terus ada yang rajin bunyi dari jenis burung cawilis di sini. Cawilis. Nah ini untuk yang burungnya ya, tadi pas lagi pemandang ada nasar, tadi rajin banget bunyinya untuk cawilisnya. Berapa nih harganya? Cawilis 80.000 bos, sudah bunyi bos. 80.000 udah rajin bunyi, sudah makan pur total juga. Terus samperling pilihan jantan. Ini buat masteran juga ya kan kawan untuk samperlingnya. Harga berapa ini teh? Kita kasih harga 50.000 aja. 50.000 untuk burung samperling pilihan jantan. Tuh, murai lagi bunyi tuh. Mana Kang Niam? Yang paling pojok. Paling pojok, trotolan. Nah, trotolan lagi belajar gerendengan berarti ya. Ini yang ini. Mantap banget, gede banget. Jadi tinggal pilih-pilih saja untuk harga. Yeah. Tadi sudah disebutkan sama Kang Niamnya dari burung murai ya. Kang Niam untuk Jopin gimana ini? Jopin harganya tak kasih cukup 625. 625 per ekor. Iya, mulus-mulus sudah rawatan. Mulus-mulus sudah rawatan. Oke, untuk burung Jopin di kandang ini terpantau ada 3 pilihan. Tuh, kurang lebih seperti ini Jopinnya. Kemarin pertemuan kita kemarin untuk gebiar promonya dari jenis burung kacer. Nah sekarang gebiar promonya jenis burung pentet. Itu Cak Timur. Cak Timur masih ada Kang Niam? Ada. Nah ini untuk biran burung Cak Timurnya seperti ini.
Harga berapa cat timur? Itu yang itu 200.000. Yang ini 200.000. Kalau yang murah yang ini nih. Ini yang murah. Nah, siapa cepat dia dapat tuh. Oke, murah. Ini yang murah. Berapa ini Kang Niam? 100.000 aja. 100.000 dengan kondisi kekurangannya di kaki. Di kaki ya. Dengkulnya dia itu, Bos. Merah. Oh, dengkulnya merah. Nah, cuma masih bisa nangkring, Bosku. Nah, ini lagi nangkring ya. Untuk yang berminat 100.000 aja. Puyuh gonggong juga masih tersedia kurang lebih seperti ini. Puyuh gonggong 150. Per ekornya 150 ribuan. Terus kosong. Nah, ini ada jenis burung murai Papua ataupun murai Irian. Ya. Mulus-mulus ya. Untuk murai Papuanya harga berapa, Kang Niam? Kita kasih harga cukup 100.000 aja, Bosku. 100.000. Yang rajin juga ada, Bos. Yang mana yang rajin bunyi? Nah, ini yang sudah terpantau rajin bunyi, kata Kang Niam. Kalian juga tinggal dengerin bu. Udah makan pur, Kang Niam? Total. Udah makan pur total. Waduh, harga rada hesen nih, Alina. Harga berapa nih? 2,5 kalau yang itu. 200.000 ya, yang sudah terpantau rajin bunyi. Cai Jo gimana nih, Kang Niam? Cai Jo betina, Bos. Cai Jo betina udah rajin bunyi. Betina udah lu bunyi lu teotnya tuh 300.000. 300.000 ya untuk hijau betinanya. Ini benar yang udah makan pur yang udah jadi. Harganya 250, Bos. Oke, 250 ribuan untuk jenis burung pentet Jawa Timuran yang sudah pada jadinya, tutup pun makan pur totalnya. Anis kembang 400 jantan. Prediksi ya. Udah makan pur, Kang Niam? Total, Bos. Udah makan per total 400.000 aja untuk anis kembangnya. Murai pastol di sini tersedia pilihan. Pastolan, Bos. Di rumah juga di gudang masih banyak. Banyak pastol kaki hitam, Bos. Tuh, kaki ini hitam yang banget. Lagi oh ini kaki hitam bener kaki ya. Hitam kaki hitam. Ini harian rajin nih, Bos. Yang ini. Cuman ini kepalanya lagi mabung. Habis mabung lagi numbuh bulu. Untuk murai pastolnya kurang lebih panjang ekor berapa nih, Kang? Panjang ekor 18-19. 18-19 harga kena berapa ini? 1,5 aja, Bos. 1.500.000 yang atas juga sama. Sama ini ekor panjang nih, daun lebar nih. Oke, ini yang ekor agak panjang ya, daunnya lebar. Harga sama aja. Sama aja, kita sama aja. Kalau stok murid banyak buat di rumah, Bos. Taman di gudang sama ya, di rumah untuk stok burungnya. Cuma kalau di kios ini buat sampel aja. Buat sampel aja. Jadi kalau yang ingin mantoma bisa di sini ataupun bisa ke rumah ya. Untuk yang CR juga ada, Carawa. Ini yang terbaru ada Tuwu juga di rumah. Tuwu jangan betina, nanti tak videoin lah. Mangga, okay. Siap untuk Tuwunya ya. Anis merah gimana nih, Kang Niam? Anis merah macetan, Bosku. Oke, macetan. Untuk harga berapa? 500.000 aja, Bos. 500.000 untuk anis merahnya. Ini Jala. Juga sama, Bos. Ini sama. Mana? Oh, ini juga sama. Untuk harga beda apa sama? Sama aja. Sama aja ya, untuk harga jenis burung anis merahnya sudah disebutkan juga tadi. Berarti bebas pilih aja, macetan. Tentu sudah makan pur totalnya, kering banget kakinya. Jala kebo mata putih. Mata putih ori, Bos. Nah, seperti dari ini. Dari anakan. Oh, ini dari lolohan. Nah, 100.000 aja lah. 100.000 aja ya. Ori mata putih ya itu. Padahal ya. Padahal lolohannya aja 150.000. Iya. Kenapa udah dewasa jadi 100.000, Kang Niam? Karena kalau orang dewasa itu emang agak murah, Bos. Oh, jadinya udah. Ya. Tapi ini benar-benar mata putih ori. Nah, ini ori. Kelihatan banget mata putihnya. 100.000 aja. Kacer betina dahit ya? Betina Jawa Timur. Oke, Jawa Timur udah makan pur? Makan pur total, Bos. Kena harga berapa, Kang Niam? 300.000 aja. 300.000. Cabiru. Cabiru 200.000. Cabiru betina ya, kan kalian cukup di angka 200.000. Ini pilihannya seperti ini. Ini jantan betina, Kang Niam? Betina, Bos. Oh, betina. Tapi warnanya agak beda ya. Ranting. Oke, pilihan burung caranting juga stoknya tersedia seperti ini. 170 aja. 170.000. Kalau cigun di sebelahnya gimana nih, Kang Niam? Cigun jadi, Bos. Stoknya banyak. Oke, cigun jadi banyak pilihan. Harganya harga berapa cigun jadinya? 300.000-an. 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 Decu? Decu harganya 170. 170.000. Udah makan pur apa belum? Wah, itu burung ada sebulan lebih, Bosku. Di sininya. Oh, yang di kandang kotak dulu sekarang dipindahin. 170.000. Pantauan selanjutnya buat kalian yang lagi nyari burung opior, ada opior jambul.
OPJ. OPJ bosku. Berapa ini? Harganya cukup 110.000 aja bos. 110.000. Paru tebal juga ada. Ada. Nih paru tebal nih. Ah nanti aja lah di sini dulu kan ya beresinnya. Siap. Untuk tepus kepala abu juga hadir seperti hadir. Ini. Tepus kepala abu harganya? 100.000 aja bos. 100.000-an. Kalau di depan saya Anis Macan. Anis Macan. 200. Bahan apa udah makan pur? Bahan rawatan bos. Bahan rawatan udah makan pur 200.000. Cejo Medan betina Kang Niam? Mana? Oh okay. Iya betina. Dengan harga berapa ini Cejo Medan betinanya? 300.000 ya kan untuk Cejo Medan betinanya. Lanjut, nah berarti sekarang kita keluar. Iya. Ini dulu bos. Oke. Ini ada Zebra Pin sama emprit Jepang. Zebra Pin Holland. Zebra Pin Holland yang paling badannya gede berarti. Zebra Pin Holland sepasang berapa? 2,5 aja bos. 250.000 kalau untuk MJ-nya. MJ 200 pasang. 200.000 untuk harga sepasang. Besu juga masih ada. Ini yang lokal juga ada nih lokal. Nah ini untuk yang lokal Dejes Burung Zebra Pin. Yang lokal badannya lebih kecil-kecil ya. Untuk yang lokal kena harga berapa kan ya? Harga cukup 70.000 satu pasang bos. 70.000 sepasang. Strawberry Pin habis kan ya? Strawberry Pin kosong bos, belum datang. Belum datang. Nah, tadi katakan ya ada opior paru tebal ya. Ataupun OPT atau seperti ini. Stok pilihan burungnya. Kategori bahan ya kan. Kan untuk harga berapa OPT? Harga 100.000 aja bosku. 100.000-an untuk harga per ekor. Jalakan yuk kan kawan ini untuk jalak putih anak mandiri kan Niam ya. Jalak putih anak mandiri stok hadir lumayan banyak hari ini. Anak mandiri seperti ini harganya 350.000 aja bos. 350.000. Nah, ini untuk jalak suren juga banyak pilihan. Mandiri juga nih gede-gede banget. Mandiri gede-gede banget juga. Oke. Untuk jalak suren anak mandirinya Kang Niam 260.000 aja. 260.000 pilihan banyak ya. Pastinya ada jantan, ada betina. Jalak kebo. Jalak kebo juga tersedia pilihannya kurang jalak lebih kebo. Seperti ini yang masih di Om Yok. Dengan harga berapa jalak kebonnya? 50.000 aja. 50? Oke, 50.000 untuk harga burung jalak kebo ini. Tanyaan, untuk jalak putih yang ini? Jalak Bali itu, bos. Jalak putih, jalak Bali? Jalak Bali remaja 1.500. Nah, itu untuk yang remaja ya, kan kawan. Harga per ekornya 1.500.000-an. Kalau yang dewasa? Dewasa... di gudang 2 juta perekor. Nah, perekor. Nah, untuk yang sudah dewasa harga perekornya mau jantan betina Kang Niam? Sama aja, Bos. Sama aja ya, yang dewasa mah 2 juta saja. Kalau yang remaja seperti ini cukup di angka 1.500.000. Burung bersertifikat aman untuk dipiara. Perjalakan jalak putih yang jalak putih. Aja. Nah, ini jalak putih yang sudah dewasa ataupun gacoran. Untuk harga berapa Kang Niam? Harganya tak kasih cukup 500.000 aja bos. 500.000 untuk harga jalak putihnya. Kalau yang di bawah mah kenari Kang Niam ya? Kenari bahan. Bahan loper. Loper. Warna putih berapa Kang Niam? Untuk warna putih kita kasih harga cukup 125. 125.000 warna cerahnya. Cerah 100.000. 100.000 dan warna gelap 80.000 aja bos. 80.000 itu untuk harga burung kenari kategori bahan dari seri loper. Ini jenis kelamin campur Kang Niam ya. Nah, untuk yang gacoran stoknya di gudang bos. Gacoran juga masih ada di gudang. Masih banyak. Kalau yang gudang kalau yang loper gacoran di gudang harga kena berapa? 300.000-an. Jadi kalau yang ingin pantoma bisa langsung merapat kemari aja kan kan ya. Ada jenis burung lockbird. Warna josan dan pas jo kena harga berapa kan? 80.000 aja bos. 80.000 Batman. Batman 90. 90.000 biru standar. 100.000. Berapa kan ya? 100.000. 100.000 untuk biru standar itu untuk jenis burung lockbird. Tuh dewasa dewasa untuk burungnya ada di atas. Paling bawah murai? Murai betina. Murai trotol betina seperti ini. Pilihan di kandang ini ada 5 ekor.
Dengan harga berapa kan, Yan? Betina harganya Rp230.000. Rp230.000 untuk harga per ekor jenis burung murai trotol pilihan betinanya. Oke, lanjut ke jenis burung pleci. Pleci Bali, Bos. Pleci Bali dan juga ada Papuanya sepertinya. Dicampur. Pleci Dakbal harganya berapa kan, Yan? Harganya Rp35.000. Untuk yang Papua? Papua Rp30.000. Rp30.000. Stoknya banyak, Bos. Stok itu ya. Ada juga Bus Tommy di situ. Montanus itu. Oh, Montanus. Montanus 50. Untuk pleci Monty ya kan kawan, mata putihnya Montanus 50. Itu. Ribu aja untuk harga per ekor. Lanjut ke samping, jenis burung struk-strukan. Untuk Jawa Timur. Struk-strukan Jawa Timur kategori bahan yang diomyok-omyok. Ada mulus sedang bondol. Bondol 25, mulus 30.000. Nah, itu untuk harga sudah disebutkan sama Kang Niamnya sendiri. Dari jenis burung struk-strukan yang dari Jawa Timurannya. Kang Niam, kalau yang ini teh punai? Punai aja, Bos. Punai Aceh ya, stok juga aman. Ada jantan, ada betina ini untuk apiari aja nih, cocok banget. Jenis burung pemakan buah-buahan. Tahan banting juga untuk kondisi burungnya. Punai Aceh sepasangnya. Sepasang kita kasih harga cukup Rp350.000 aja, Bos. Rp350.000 untuk harga sepasang dari jenis burung Punai Aceh. Oke, bergeser lagi di samping. Waduh, tepus tunggir merah ataupun TTM. Amjad, tepus tunggir merah. Hari ini banyak banget pilihan. Kategori bahannya kan kawan ya. Tuh, banyak pisan. Kita promoin aja, Bos. Berapa ini? Kita promoin aja, Rp80.000 aja, Bos. Mantap banget nih untuk TTM. Kena harga promo juga untuk hari ini. Normal di angka Rp100.000. Nah, ini cukup di angka Rp80.000-an. Bebas pilih karena pilihan benar-benar banyak juga untuk hari ini. Biasanya pelatuk ada nih. Pelatuk 31 betina loh. 31 betina. Rp120.000 aja, Bos. Oke, untuk yang betinanya Rp120.000. Ke jenis. Wah, tadi ada paruh bengkok. Paruh bengkok yuk. Palak ya. Palak ini jinak banget, Bos. Yang mana yang jinak? Jinak lah ya. Oh, tuh, kentuan ada yang jinak dari Lutino ya, Kang Iman? Enggak, ini enggak. Oh, Lutino. Yang biasa. Biasa. Yang tompel ataupun yang warna cerah. Yang jinak harga berapa cerahnya? 400. Rp400.000 nah. Kalau warna gelapnya kan ya? Warna gelap 330. 330. Untuk yang warna gelap ini yang satu pasang itu juga ada, Bos. Mana? Nah, itu yang pasangan indukan kan ya? Indukan. Indukan ya. Warna gelap. Ini satu pasang real. Ini yang jantan. Ya. Ini yang betina. Nah, jadi tompelnya berbeda warna ya. Beda warna. Ini produksian kita kasih harga Rp700.000 aja. Oke, sudah produksi. Harga sepasangnya Rp700.000 aja. Ribu saja. Itu untuk jenis burung palaknya. Ini yang jinak total ada satu ekor warna cerahnya. Di bawah untuk jenis burung paruh bengkok juga. Nuri Dora, Bosku. Nuri Dora. Seperti ini ya, kawan-kawan, yang masih diomyoknya jenis burung pemakan buah-buahan tentunya. Jagung kalau di sini kasihnya, pisang dan juga air susu untuk sehari-harinya. Nuri Dora harga berapa, Kang Yam? 5,5 aja, Bosku. Bebas pilih aja. Bebas pilih, 5,5. Oke, 550.000 bebas pilih untuk jenis burung Nuri Doranya. Nah, ada jenis burung lolohan. Itu ini mulai mandiri loh. Kayaknya. Mandiri. Mandiri ya, ada jenis burung si Black Gunung. Pasti pilihan ada jantan ada betina untuk si Black Gunungnya. Untuk harga mandiri, berapa kan ya? Harganya cukup Rp100.000 aja, Bos. Rp100.000-an. Ini jenis burung yang loloh? Lolohan nih kita ready. Naon? Ini pelatuk. Pelatuk. Pelatuk anakan. Pelatuk batu. Nah. Pelatuk batu sama? Sama ini. Tengkek ya? Tengkek Raja Udang yang ini biru. Ini Rp100.000-an aja, Bos. Bebas pilih aja. Aduh. Kena? Udah berarti udah mulai terbang ya? Udah mulai bisa terbang. Jadi bebas pilih aja Rp100.000-an. Oke, lanjut. Ada apa lagi, Kang Niam? Kita lanjut ke Sogon, Bos. Sogon. Sogon ontong. Wah, dicampur nih Sogonnya. Paraja Sogon ready. Separaja ekor biru. Ekor biru trotol Rp70.000. Oke, Sogonnya. Yang Sogon Rp50.000. Rp50.000. Trotol-trotol ya, pilihan jantan. Udah kita pantau. Ini Kang Yam ini. Serindit Rp100.000-an, Bos. Serindit hijauan.
Selindit hijauan ya, kan untuk harga cukup di angka 100 ribuan. Nah ini tuh figun gacoran, kategori 300 gacorannya 300 ribuan bebas pilih. Kami untuk fresh skin dilut. Harganya dilut 6,5. Udah gacor? Itu gacoran bos. Gacoran 650 ribu. Yang... klasik. Klasik satu pasang produksi. Oke, ini klasik sama klasik ya? Iya, satu pasang klasik produksi harganya 8,5. 850 ribu sudah dapat indukan sepasang. Cipo gimana nih kan? Cipo gacoran, Bos. Cipo gacoran. Pakai ring juga ya? Ya, 250 ribu untuk ring cipo gacorannya. Yang udah rawatan. Oke, cat timur rawatan ada di luar. 250 ribu. Terus flamboyan yang rawatan. Flamboyan 50 ribu. 50 ribu sudah makan per total untuk burung flamboyannya. Itu mah sebelah ya? Kenari. Bukan, itu tuh apa? Podang. Podang? Podang bukannya. Di sini habis? Untuk podang, insya Allah hari Sabtu kita ready banyak. Hari Sabtu? Podang Bali. Ke Podang Bali, oke. Harga berapa kan yang biasanya? Podang Bali harga Rp250.000. Rp250.000 untuk harga burung ke Podang Balinya. Insya Allah datangnya hari Sabtu. Sabtu. Apalagi Kang Niam? Cak Ijot. Nah itu untuk... apa itu namanya? Cakembang. Yo, cakembang yang gede ya. Layar merah, badan gede. 150. Untuk harga, nah itu sudah disebutkan sama kaniannya 150 ribuan. Pilihan burung pentet yang sudah pada jadinya, ada yang lagi mabung. Lagi dorong ekor, 2,5. Ada yang mulus ya. Harga sama kanian? 250. 250 ribuan. Nah, untuk jenis burung murai, trotolannya ada yang juga dipisah. Kanian snapper. Snapper 100 ribu. 100 ribu sudah rawatan ya. Terus ini jenis? Jenis murai betina itu bos. Oh murai betina. 2,5. Murai betina 250 dewasa ya. Udah siapan. Cakopi Kanian? Cakopi 85. 85 ribuan untuk burung cakopi sudah rawatannya, sudah makan per total. Hijau betina tadi untuk harga juga sudah kita update bersama. Oke. Apalagi Kang Niam? Udah selesai. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi tak kirimin video yang di rumah lah ya. Nah, nanti ya. Tapi siapa kata kapan mah kita mampir lagi ke rumah Kang Niam ya. Berarti untuk perjumpaan kita hari ini kan kawan cukup sekian. Terima kasih banyak Kang Niam. Terima kasih banyak untuk Jang Ipul. Sukses selalu Mas. Amin. Targetnya makin naik dan masih terus untuk channel Jang Ipul. Bos Karim ada di sini sekarang? Ada di gudang. Oh, ada di gudang. Nah, berarti sekarang Bos Karimnya udah datang. Mudah-mudahan Kang Niam, Bos Karim dan juga Kang Pur selalu sehat. Dagangannya tambah laris manis, tambah berkah Kang Niam. Ya. Oke, yuk kawan-kawan buat kalian yang para kicauan yang lagi nyari burung tersebut. Yang tadi dengan harga promo-promo dan juga harga lainnya yang sudah kita pantau bersama, silakan kalian tinggal merapat saja, datang langsung kemari ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung paling depan. Gedung lama ya. Mudah-mudahan video kalian bermanfaat untuk kalian semua. Bermanfaat untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk kalian yang selalu mendukung channel saya, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.